menghasilkan sesuatu. Sepakan sudut yang kesempilan yang akan dilakukan oleh parti penini Peruna berada di tengah. Faiz Nasir ke bahagian hujung pintu gol. Peluang untuk pasukan Terengganu, cantik masuk. Yang dilakukan oleh Asyari Samsudin, kalau tak salah saya, cantik satu rembatan kencang yang akhirnya memecah kebutuhan pada minit ke-60. Jadi Terengganu FC di depan 1-0 dan akhirnya berjaya juga mendapatkan gol yang sangat-sangat diidamkan oleh Terengganu. Tertewas Khairul Fahmi Cikmat pada malam ini dengan jaringan dan rembatan yang dilakukan oleh pemain gantian bermula dari gerakan Faiz Nasir. Ya, satu set piece yang cukup baik dilakukan di sana. Kita melihat bagaimana Faiz melencongkan bola itu dalam kawasan bahaya dan satu tampanan yang cukup menarik daripada Asari, dan kita melihat susulan daripada itu bagaimana beliau melakukan satu volley yang cukup padu menuju di sudutnya sukar ataupun sudut jauh daripada jangkauan Apik sendiri. Satu cubaan yang cukup menarik pada Asari. Kemasukan yang cukup berbaloi setakat ini. Pemain yang cukup berpengalaman. Jadi 1-0 hasil jaringan yang dilakukan oleh Asyari Samsudin pada minit ke-60 memisahkan kedudukan di antara Terengganu FC dan Melaka United.